Ada istilah baru yang lagi viral di TikTok. Istilah itu merujuk ke jenis perempuan dilihat dari gaya berpakaiannya. Istilah itu adalah cewek kue, cewek mamba, dan cewek bumi. Yang membedakan masing-masing perempuan dalam istilah itu adalah ton warna berpakaiannya. Cewek kue adalah istilah gaya pakaian yang dikaitkan makanan ringan atau camilan berupa kue. Disebut cewek kue karena pemilihan busananya serba cerah dan suka makan kue. Perempuan kelompok ini juga suka main tabrak warna yang terbilang berani. Sementara cewek mamba berasal dari bahasa gaul Black Mamba. Black Mamba sebenarnya jenis ular berwarna hitam yang sangat berbisa dari Afrika. Kelompok ini gemar tampil dengan pakaian berwarna serba hitam. Padahal selama ini warna hitam identik dengan warna kegemaran kaum pria. Ketika perempuan mengenakan busana serba hitam, ada kesan boyish, minimalis, dan simple. Cewek mamba juga lekat dengan gaya gotik, lengkap dengan riasan smoky eyes, sepatu bot, dan aksesoris serba bling-bling. Mereka juga kerap diasosiasikan dengan musik rock yang keras. Selanjutnya, cewek bumi, yaitu perempuan yang suka mengenakan busana dengan warna bumi atau earth tone. Misalnya, warna coklat, abu-abu, krem, hijau tua, terakota, atau oranye. Warna-warna itu biasanya dipadukan dengan warna netral seperti hitam dan putih. Selain tiga kelompok itu, muncul lagi satu istilah baru, yaitu cewek seblak. Istilah cewek seblak diberikan untuk perempuan yang memilih tampil apa adanya ketika keluar rumah. Outfit cewek seblak seperti memakai daster, bahkan celana olahraga yang dilengkapi dengan kardigan. Kata kunci dari penampilan cewek seblak adalah kesederhanaan. Seblak sendiri sebenarnya merupakan jenis makanan khas Sunda yang pedas, berbahan dasar kerupuk, bakso, ceker ayam, dan sosis. Berbagai istilah unik itu menunjukkan betapa beragamnya cara pakaian dan kepribadian kita. Kamu sendiri masuk kategori yang mana?